Yat. Ngapain tidur di sini? Saya mau ketemu sama Bang Jali. Soalnya saya mau nyensus keluarga Bang Jali. Loh, kok lu sensus malam-malam? Dudi, kenalkan ini anak Babe. Maaf. Rudy. Tiara. Silahkan ngobrol-ngobrol dulu, ya. Babi mau ke belakang. Silahkan duduk. Iya. Yeah. Belnya rusak kali. Assalamualaikum. Kok sepi sih? Pada kemana nih orang? Tadi dikontrakan dicuekin. Masa dari pagi sampai sore baru 3 orang yang disensus? Punya yang punya rumah mau gue ambil. Masa tidur kayak foto model? Mau tidur aja susah banget sih. Mendingan rebahan di situ deh. Buat alas pantat. Mama Mia. Hah? Ben? Ya, Ben. Kurang ajar, Tiara. Babenya udah ngejodohin sama gue. Berani-beraninya dia selingkuh. Bibi. Oh, Oi mau pipis. Iya. Yeah. Makasih ya, Mas. Iya. Tiara, ayo ikut gue. Ikut kemana? Udah ikut aja. Ayo. Kemana? Ayo. Gak mau lepasin ayo. Gue. Lepasin. Gak mau, Rudy. Gak mau. Apa-apaan ayo, gue? Ayo ikut. Ayo, ayo ikut. Lepasin gue. Ayo masuk. Lepasin gue. Masuk. Gak mau. Masuk. Masuk. Ayo masuk. Mau apa sih? Baru aja bikin kopi udah dilalerin. Ah. Jali apa-apaan sih? Masa saya disiram pakai kopi segala? Lu ya? Ngapain tidur di sini? Saya mau ketemu sama Bang Jali. Soalnya saya mau nyensus keluarga Bang Jali. Loh, kok lu sensus malam-malam? Jadi ini udah malam. Jadi lu dari tadi di sini ya? Ya iyalah Bang Jali.
Saya dari tadi nungguin Bang Jali. Bang Jalinya gak nongol-nongol. Kagak ada ceritanya, Yak, sensus malam-malam. Mendingan lu besok balik lagi ke sini. Sekarang lu pulang aja, ya? Aduh. Apes. Udah sehari nyensus cuma dapat 3 orang. Dapat bonus disiram kopi. Turun lu di mobil gue sekarang. Tega banget lo nurunin gue di tempat sepi kayak gini. Mau lo apa sih? Lo udah nyakitin hati gue. Lo kan tahu kita berdua tuh udah dijodohin sama babe lo. Tapi kenapa lo selingkuh di belakang gue? Siapa yang selingkuh? Udahlah, lo gak perlu ngeles. Sebenarnya tuh gue sayang banget sama lo. Tapi perasaan gue gak bisa menolak kemauan dia. Udah, gue minta sekarang turun. Buruan turun. Dia turun kan bisa nemenin gue di sini. Duh, gimana dong? Mana tempatnya sepi. Serem. Enggak ada orang lagi. Mau dijodohin sama si Rudi. Gue benci banget sama dia. Ya memang gue ngomong apa sih lo, I? Untung Tiara gak ngerti gue ngomong apa. Jadi gue gak malu. Mas Dayat, abis dari mana? Kok rompinya kotor gitu? Dari rumah lu. Maksudnya sih gue mau nyensus babe lu. Malah disiram pakai kopi. Oh, nyensus penduduk? Ya iyalah. Gue harus mewawancarai satu persatu semua warga. Termasuk babe lu. Waduh, gawat nih. Kalau pakai wawancara segala, gue bisa ketahuan gagu sama petugas sensus. Wah, malu gue. Kenapa tiba-tiba muka lo panik gitu? Yaudah deh Mas Dayat, besok aja ke rumahnya. Oke deh. Tuh, itu hantunya ada di belakang. Nggak kerot sih. Aduh, belum diisi. Udah pengen ngebuang. Dan, jagain ya, jangan makan. Siap, San. Aduh, Sani, tahu aja gue lagi lapar. Wah, kurang saus nih sama kecap. Gue ambil dulu . Babe. Mama boy, ngomong ya Baba, Mama lo. Aku nggak.
Assalamualaikum. Hah? Ya, lo lagi. Ya keluar sih balik lagi. Lo mau ngapain sini? Mau minta minum? Kemarin udah dibawain malah kabur. Saya bukan mau minta minum, tapi saya mau mendata. Saya petugas sensus. Oh, mau numpang nonton TV. Yaudah, ayo masuk-masuk. Hehe, ayo. Oh, jadi Sani ini anak keempat. Iya, Mas. Iya, iya, iya. Sekarang giliran kamu. Mas, kalau ngomong sama dia, tepok. Soalnya pendengarannya agak terganggu. Pantesan. Mas, nama lengkapnya siapa? Hah? Enak aja mau pindah channel. Mas, ini siaran lagi bagus, lagi seru-serunya. Mas, saya nanya nama lengkapnya siapa? Nih, lihat. Nih. Mas, rompinya bagus. Kalau ada dua, boleh dong, saya satu. Ya, Sane. Bagi-bagi. Mas. Nih, baca nih. Petugas SP 2010. Oh, Mas ini petugas sensus penduduk. Nah, sekarang baru tahu. Mas, balikin uang saya. Kirain saya tukang minta sumbangan masjid. Balikin dong. Enak aja. Uangnya udah habis, Mas, buat beli es cendol. Nah, kalau itu saya setuju, Mas. Kalau uang saya, Mas kasih ke pengemis. Bagus, Mas. Ya udah deh. Mas, sekarang nama lengkapnya siapa? Tanggal lahir saya itu tanggal 17 Januari 1987. Saya bukan nanya tempat tanggal lahir, tapi nama lengkap. Nama bapak saya Ucin Marucin. Saya nggak nanya nama orang tua, tapi saya nanya nama lengkap kamu. Mas, saya ini masih kuliah, bukannya kerja. Gimana sih, San? Bilangin tuh. Ya udah deh, kuliahnya di mana? Nama saya Doni Beduk. Ditanya kuliah jawabnya nama, ditanya nama jawabnya kuliah. Mana ini? Mas, nih, isi sendiri. Oh, disuruh isi formulir sensus penduduk. Siap, Mas. Emosi gue. Mas Ani, jadi yang tinggal di rumah ini cuma berdua? Oh, enggak. Kita bertiga. Si Oi mana deh? Hi! Oi! Hi! Ini ada petugas sensus nih! Mas! Nih, udah selesai. Oi mana ya? Oi! Ngomong apa sih lo? Gak ngerti gue. Mas, jadi gini. Kita ini tinggal di sini ada tiga orang. Saya, Sani, sama Oi. San, Oi kemana San? Kok nggak ada? Wah, dia tuh perlu didata juga. Tadi juga gue ngomong kayak gitu sama lo. Ya, dia malah kabur lagi kemana sih? Aduh, Mas, tunggu di sini dulu ya. Kita berdua mau nyari Oi dulu. Ayo San. San, nanti lo nyari depan jalan. Nah, gue di sekeliling rumah nih. Nanti kita ketemu di depan jalan, ya? Yeah? Oke? Okay? Bentar, Mas. Set deh. Mana sih si Oi? San. Gimana? Udah ketemu belum si Oi? Belum. Dari baunya aja gue belum cium. Dia pasti udah kabur jauh tuh. Wah! Si Oi kena flu burung. Jadi lu ketemu sama dia? Terus Oi-nya kemana sekarang? Siapa yang ngomongin flu burung sih? Gue belum ketemu sama Oi. Hah? Dia kabur? Aduh, San. Lu kenapa gak tahan dia sih? Elah, nih orang ngomong dari tadi gak nyambung. Udah bilang aja Mas Dayat. Si Oi sakit gigi, radang tenggorokan, apa kayak gitu. Gue yakin nih, Oi kabur gara-gara dia takut kalau ketahuan dia gagu. Hah? Yang bener lu, San?
Kali ini lu gak salah ngerti, Ken. Iya, gue tahu itu bahaya, San. Ah, kayaknya gak nyambung lagi nih. Ya udah deh, gue menemuin Mas Dayat. Mana tahu dia ketularan juga. Bentar. Tak dulu. Don. Wah, dengerin gue dulu. Berapa nih urusannya? Don, tungguin gue. Weh, Don. Mas. Gak ngeliat ya? Hehehe